Selamat datang kembali di channel Chris Sengarasi. Kali ini kita akan melakukan coba ya, di sini ada untuk unit Volvo versi terbaru ya, untuk 2022 ya, untuk tampilannya ya sudah berbeda. Nah, ketika engine dihidupkan di sini ada error tachograph malfunction. Nah, ini kenapa sih terjadi malfunction? Nanti kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Pertama, kita lakukan pengecekan pada bagian tachograph. Untuk bagian tachograph ini terletak pada bagian atas kabin ya. Nah, terlihat di sini. Di sini juga ada kelihatan ya untuk kode errornya. Dan untuk tachograph yang versi terbaru ini berbeda dengan versi sebelumnya. Kita lihat dulu sebelumnya untuk apakah error yang terjadi ya. Pertama, kita cek disknya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah terlepas seperti ini, kita perhatikan. Nah, ini yang membuat error ya. Jadi disk dari tachograph ini sudah berulang-ulang kali ya. Untuk versi yang terbaru tachograph-nya ini hanya menggunakan satu disk saja ya, satu disk kertas. Nah, ini saya cabut ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah beberapa kali. Dan untuk yang tipe terbaru, untuk disk dari tachograph ini hanya satu saja ya. Dan ini harus dipasangkan oleh operator ya. Jadi untuk satu disk berarti untuk pembacaan untuk satu hari. Nah, ini akan kita ganti dulu tachograph-nya ya, kita lepas seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah tachograph di sini ada disk cadangannya. Nah, ini kebetulan nih ada satu ya, ini kita lepas. Nah, sebelum kita lakukan pemasangan di sini, kita harus kasih tanggal terlebih dahulu ya, untuk tanggal pemasangan di tachograph. Nah, di sini ada ruangannya untuk tanggalnya, dan ini harus diganti ya secara berkala setiap hari ya, dan ini dilakukan oleh operator. Dan untuk pemasangannya ini relatif lebih mudah dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu harus disesuaikan dengan aktual jam sekarang ya, dengan jam yang ada di unit ya. Nah, kalau ini untuk pemasangannya ini cukup hanya mengikuti ya alur yang ada pada bagian bawah dari catogor ya. Kalau karena ini bentuknya dia tidak bulat tapi ada benjolan atau lonjong seperti ini. Ya, sehingga pada saat pemasangan ini tidak akan pernah salah ya. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita masukkan seperti ini. Nah, pada saat ini untuk settingan jam ya, karena ini masih unitnya masih baru ya, ini harus kita kalibrasi dulu ya, untuk kita sesuaikan dengan aktual jam sekarang ya. Di jam di unit di sini menunjukkan jam 8.37 ya. Sedangkan untuk jam sekarang di sini sekitar jam 14.37 ya. Nah, ketika kita pasang di sini juga masih error ya. Nah, selanjutnya coba kita lakukan reset. Ya, kita matikan dulu. Tarik kunci kontak. Tekan, tahan sampai indikator parking yang mati ya di sini. Artinya sudah tidak menyala lagi. Kemudian coba kita masukkan kunci kontak. Nah, kemudian itu akan muncul. Kita on-kan. Oke, sudah hilang. Kita start ya. Oke, engine sudah posisi menyala ya. Dan untuk errornya itu sudah hilang. Terima kasih atas perhatiannya.